Ini mas, Mas Langit gak jadi jemput Reno? Oh iya, ini mau jalan. Oh, oke. Okay. Iya. Halo? Kamu di mana? Susah banget ditelepon. Udah jam berapa nih? Kamu kebiasaan deh. Kasian kan dia? Iya, ini aku jalan. Udah deh, gak usah ngajakin ribut ya. Terserah kamu deh. Pokoknya jangan lupa lusa sidang pertama perceraian kita. Jangan telat. Iya. Reno? Iya, Bu. Kamu belum pulang? Belum, Bu. Mau Ibu antar pulang? Nggak usah, kok, Bu. Ntar lagi Bapak juga jemput. Ya sudah. Kalau begitu, Ibu pulang duluan ya. Iya, Bu. Reno, kok Bapak maafin Bapak ya. Iya, tadi Bapak ada urusan, maafin Bapak ya. Ya? Iya. Kau masih marah ya sama Bapak ya? Maafin Bapak. Tuh, lihat tuh. Tuh. Ini duduk. Bapak, coba Mama ikut sama kita. Pasti lebih seru deh. Iya, ntar lain kali ajak Mama makan es krim bareng deh. Kenapa? Mama sama Papa lagi marahan ya? Enggak, Papa sama Mama gak marahan. Kenapa Mama tinggalnya di rumah Eyang? Ya, memang sekarang Papa sama Mama tinggalnya gak serumah. Kenapa? Soalnya kalau Papa sama Mama serumah itu gak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nanti kalau kamu udah besar, Papa jelasin deh, ya? Apa? Reno itu kan udah cukup besar. Emang ini harus besar apa lagi? Kamu tuh masih belum besar. Nanti kalau kamu udah lebih besar, kamu akan ngerti. Apa? Pernah jatuh cinta nggak? Ya pernah lah. Kok kamu naik gitu? Papa mau gak ceritain Reno gimana Papa sama Mama ketemuan? Oke, sebut aja mereka itu bulan, bumi, bintang, dan matahari. Oke. Jadi sekarang Papa mau ceritain pertama soal bumi. Bobo ya.
Main. Namanya Bumi itu cantik ya, Pak? Ya, gitulah. Papa temennya main sama Bumi ya? Kalau jalan, lihat-lihat dong. Itu ada kucing. Kamu hampir nginjek buntutnya, kasihan kan? Yaudah. Buat ganti minumannya tadi. Gak apa-apa kali. Cuma masalah gitu doang, gak apa-apa kali. Gak apa-apa kok, ini permintaan maaf aku karena tadi udah dorong kamu. Iya udah, thank you ya. Yaudah, gue duluan deh. Di sini aja. Duduk-duduk ngobrol gitu, kan kita belum kenalan juga. Ya? Yeah. Boleh. Gak apa-apa kan? Boleh. Ya, yeah. Langit. Oh, Bumi. Kamu suka banget sama kucing? Nggak cuma kucing sih, buat aku even kayak lebah, nyamuk sekalipun itu juga kan bermanfaat. Jadi ya emang buat aku udah tugas kita aja untuk jaga keseimbangan alam semesta dan makhluk hidup dalamnya. Buat aku tuh emang alam semesta itu harusnya di balik untayan helai rambutnya, akankah cuma ringan menebak rasa di balik semua kisah di antara kita. Tuhan ciptakan dia sempurna dari segala kesederhanaan. Hati ini terjatuh begitu kencang, namun bibir ini sulit berkata Allah. Bisa nemuin kebahagiaan kecil dari situ, kayak misalnya main sama kucing-kucing lucu kan udah bahagia. Kenapa ibaratkan sebagai Bumi, Pak? Bumi itu tenang, lembut, menyenangkan. Ya kayak bumi yang kamu tinggalin sekarang. Kamu sekarang tinggal di bumi? Iya dong. Ya gitu. Bumi itu punya semua yang papa butuhin. Komet itu sahabat papa. Dia selalu ada buat papa. Ya, papa sama Komet itu selalu ngelewatin waktu bersama, susah, senang. Kenapa Komet, Pak? Komet kan jarang kelihatan. Apalagi Komet Halley. Munculnya 76 tahun sekali.
Meskipun gak selalu terlihat, tapi kan setiap kemunculannya membawa pesona tersendiri. Dan selalu tunggu. Ya kan? Betul-betul. Aku juga suka komet. Tapi cewek unik juga ya. Seumur-umur gue belum pernah ketemu loh. Cewek seunik dia. Ya udah, lu pepet lah. Cakep kan? Pepet, lu kata angkot. Lu pakai sejual jual mahal. Ntar kalau gue yang gebet nyesel lo. Udah lama juga nih gue jomblo. Kan lumayan tepat. Oh, aku punya ide nih. Lu tunggu sini. Ntar ya. Apaan? Lu ngapain? Bang! Deh market gue. Makanya kalau jalan lihat-lihat. Lo tuh yang lihat-lihat. Ngapain sih ngejar kucing? Ya suka-suka gue lah. Wah, jadi rusak tuh. Mau dibantu pegangin enggak? Apa sih? Udah cepet tuh. Lo tanggung jawab dulu. Tanggung jawab apaan sih? Lo jelasin ke dosen gue kalau lo yang rusakin. Ih, lo ini. Gara-gara lo. Iya, lo tanggung jawab lo. Masa harus gue yang tanggung jawab? Lo gimana sih bukannya belain gue? Iya, lo kerusak. Lo tuh jurusan mana sebenarnya? Pakai perlu kucing segala. Bukan buat kuliah, buat cewek tau gak? Wah, udah gila nih teman lo ngejar cewek pakai kucing. Ya bisa lah. Udah cepet ah. Lo ketemu dosen gue dulu. Sini. Gak mau, gue mau ngejar kucing. Woi. Tarik sini. Ini sejalan sendiri. Pak. Ini, saya sebenarnya udah siap kumpulin market. Tapi tadi orang ini jalan nggak lihat-lihat Pak di koridor, nabrak maket saya rusak deh Pak. Jadi saya minta dispensasi waktu untuk kumpulin ya. Kamu pikir saya akan percaya begitu saja dengan cerita kamu ini? Loh, emang benar Pak, saya nggak bohong. Bantu jelasin dong. Iya benar Pak, jadi memang. Kamu gak perlu bantuan dia kayak gitu. Matahari, kamu gak perlu bawa pacar kamu ini untuk kamu jadikan bemper agar kamu tidak ngumpulin tugas kamu hari ini. Itu cerita basi. Bukan pacar, Pak. Gak mungkin saya mau pacaran kayak dia ini, Pak. Gak mungkin, Pak. Matahari, saya ini pernah muda. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi saya mengerti betul alasan-alasan mahasiswa zaman sekarang ini. Pak, tapi ini bukan... Gak ada tapi-tapian. Saya berada di kampus sampai jam 9 malam. Kalau sampai jam 9 malam, kamu tidak mengumpulkan tugas market kamu ini, saya bisa pastikan kamu tidak akan mendapatkan nilai mata kuliah dari saya. Jelas itu? Iya, Pak. Tugas apa ini? Lo ikut gue deh sekarang. Kan... Tadi gue udah bantuin gue, lo kan dengar tadi mesti keluar jam 9. Kopi nih. Oke, makasih. Minum apaan? Teh tarik. Teh tarik? Iya. Teh yang pakai susu itu? Iya. Ini aneh banget sih lu minum. Apanya yang aneh sih? Ya aneh lah, teh pakai susu. Yang aneh, enak. Oh, cobain aja. Oh enggak. Ini kopi lah. Variannya yuk banyak. Sensasinya yuk beda. Nih kayak gue nih, kopi hitam gak pakai gula. Kuliah desain interior. Seru tau. Tapi kalau nggak mesti buru-buru sih, gue nggak apa-apa lo ngulang lagi dari awal. Perintilan kayak gini seru. Nih lihat nih, tangan gue udah kena lem semua. Pelan-pelan lo, jangan keluar-keluar dong, lemnya jelek. Ya susah ini gimana? Kecil banget. Sini gue aja. Ini. Bantuin tuh mobilnya. Thank you.
tarik. Belum selesai. Harus beres. Thank you. Yeah. Ya udah mau jam 9 yuk. Kantornya di mana? Di situ tuh. Ah. Aduh, udah pulang lagi. Terus gimana? Gimana ya? Samperin ke rumahnya aja, Pak ya? Hah? Deket kok sini. Ya, anterin ya. Serius lu? Ya, yuk. Lah itu dosen gue. Pak. Ngapain kamu? Mau ngumpulin market. Ngumpulin market? Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam berapa? 9 lewat dikit, Pak. 9 lewat dikit. Itu artinya sudah lewat dari jam 9. Tadi saya janjikan jam berapa? Saya tunggu sampai jam 9 malam. Iya Pak, tadi sebenarnya saya udah ke ruangan Bapak, tapi Bapak nggak ada. Mau saya susulin ke rumah, tapi masih di sini Pak. Mahasiswa bagaimana kamu ini? Alasan saja yang kamu lakukan. Pak, tolong dong Pak, diterima. Ingat ya, saya tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Iya Pak, janji Pak. Sudah. Makasih ya Pak. Aduh, hati-hati, Pak. Aduh. Tunggu, bantu. Kalau lo gak nabrak gue juga gak rusak, kan? Papa suka sama matahari ya? Suka? Ya enggak lah. Gimana bisa sih papa suka sama cewek nyebelin gitu? Panas, bikin gerah. Udah kayak matahari beneran, tau gak? Papa tuh gak mungkin naksir cewek kayak gitu. Udah lah kamu bobo. Tapi ya, siang lagi. Papa. Ya? Papa sayang gak sama mama?
Papa. Enak. Ini bubur langganan papa nih. Loh. Oh iya. Papa kok gak diaduk buburnya? Papa jadi inget soal ributin mau diaduk atau gak diaduk. Jadi gini ceritanya. Tari. Nyai. Pengen bubur juga lo. Siapa yang gak doyan bubur? Enak ya. Lo jorok banget sih makannya bubur diaduk-aduk gitu. Emang nikmatnya makan bubur itu harus diaduk-aduk kayak gini. Perpaduan semua bumbu jadi satu tuh, waduh, nikmat banget. Jadi gak nafsu makan gue ngeliatnya. Belum tahu aja, belum nyobain kan lo. Nyobain gak? Lo makan bubur biasa aja kali, gak usah sampai cemot-cemot kayak gitu. Apa kabar tuh cewek yang lo mau deketin pakai kucing? Berhasil gak? Gak berhasil. Gue juga udah bilang ngapain deketin cewek pakai kucing. Gue gak pernah dengar sih ada cowok kasih kucing terus ceweknya naksir gitu. Ya makanya nih, gue lagi mikirin sih. Pake cara apa lagi. Gue mau nanya deh. Kalau misalnya gue ngasih ini, bagus gak? Oh bagus banget, baru beli. Ya udah lama sih. Gue dari sebelum mulai kuliah, gue udah ngeliat gelang ini terus gue pengen banget gue beli, pengen gue kasih ke seseorang yang gue sayang. Nah ini gue bisa beli nih, gue pengen kasih ke Bumi. Ah, ya kalau lo tanya gue sih, jauh mendingan kasih gelang lah daripada kucing. Gitu ya? Mm-hmm. Nah, buat muak deh, semoga diterima. Thank you. Hai, aku Nesa, aku Rena. Aku baru pindah loh di sini. Kamu emang dulunya tinggal di mana? Dulu kami tinggalnya di Bogor, di rumah dinas tentara. Kenapa pindah? Karena papa aku tentara, jadinya papa aku lagi tugas. Tugasnya lama banget. Kamu pasti kangen banget ya sama papa kamu. Iya, aku kangen banget sama papaku. Karena papaku tugasnya lama banget, jadi aku kesepian deh sampai sekarang. Emangnya dulu rame? Dulu kan tinggalnya di dinas tentara. Di sana banyak teman-teman.
Tapi sekarang cuma berdua doang sama mama. Ya udah, kapan-kapan main ya ke rumah aku. Oke. Yaudah ya, aku masuk dulu. Ya. Dadah. Halo? Oh iya, gue jalan sekarang ya. Oke. Iya. Sorry. Aduh, pecah deh. Lo tuh tiap kali ketemu gue ya selalu ngerusakin barang deh. Tanggung jawab nih. Menit. Rusak udah. Yaudah, ntar gue servis deh. Ntar gue balikin. Kampus. Gila, ada cewek cakep banget. Dan gue yakin yang ngeliatin gue. Soalnya ikutin gue dari belakang tuh. Gue udah tahu banget nih. Wah, dikit lagi pasti kenalan sama gue nih. Makanya gue udah siap-siap. Sepedean aja lo. Beneran. Asli. Abis itu makanya dikit gue udah tahu nih. Dikit lagi pasti nyamperin gue. Cuman sayangnya gue tadi belet gue. Bisik. Apa sih? Diam aja dulu. Diam. Gue mau cerita. Pakai ini aja. Thank you. Iya. Kok gak baca di perpus aja sih? Penuh. Oh. Ini aku sambil lanjut baca gak apa-apa ya? Oh iya gak apa-apa. Oh, silahkan. Bahan ujian soalnya. Iya. Nanti ini dibalikin aja, Pak. Oh, santai, bawa aja dulu. Aku menunggu di sini aja. Bisik soalnya di situ. Oh, iya nggak apa kok. Iya. Yeah. Kamu cantik ya. Halo. Hai. Sorry, ngagetin. Mau ke kelas ya? Iya. Oh. Dekat sini kan ada kafe. Ya, bagus lah pokoknya. Kira-kira kalau misalnya malam kamu kosong, mau pergi? Maksudnya? Ya, kali aja bisa nemenin gitu. Jadi kamu ngajak aku gede? Ya ngobrol-ngobrol gitu. Kalau misalnya bisa dibilang date. Gimana? Boleh. Ya udah kalau gitu nanti habis kamu kuliah aku tunggu depan kelas. Enggak usah. Apa maksudnya aku ketemu di kafe aja gimana? Enggak apa kan? Oh gitu. Yaudah, nanti aku kasih tahu patokan lokasinya. Oke. Yaudah. Aku kelas dulu ya. Iya. Sampai ketemu nanti malam ya. Nanti malam. Iya. Bro. Semangat nih gue nih. Ngapa lu nyengar kenir? Lu dapat kiriman duit. Lebih dari itu. Gue ntar malam janjian di kafe. Tebak sama siapa? Siapa? Bumi, bro. Serius? Iya. Wih, berhasil dong ya. Yoi dong. Traktir dong kalau gitu. Bisa aja loh. Yaudah dah. Thank you ya. Yeah. Alpukat tambah satu dong. Nih, ngelunjak lu. Kan makanan dong. Gue belum minum, baru air putih. Tega amat. Ngelunjak lu. Di mana? Lu mau ngedate di mana? Di kafe itu. Iya. Lu lihat matahari gak? Tadi ada. Apaan sih lu? Bagi dikit apa sih? Kan gue udah traktir. Gue ada dagingnya. Apa gue ajak ngedate juga sekalian ya? Bebas.
sini aja. Thank you. Iya. Yeah. Mau pesan minum gak? Aku pesenin ya. Boleh. Pak. Thank you udah datang. Kamu emang sering kesini ya? Ya lumayan lah. Kan kalau misalnya lagi nongkrong sama anak-anak kampus seringnya kesini. Mbak mau pesen minum. Kamu mau minum apa? Boleh sih bebas. Aku ngikut aja. Oke. Satu matcha green tea. Kalau saya Oreo tiramisu aja deh. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Makasih Mbak. Kamu belum pernah kesini? Aku emang agak jarang main sih anaknya. Sebenarnya aku ada sesuatu buat kamu sih. Buat aku? Iya. Jadi gelang ini aku udah siapin udah lama sih. Dan ini buat kamu. Semoga sih kamu suka. Aku pakein ya. Maju, dikit lagi, ulti. Bagus, 100 ritme, yes, menang. Lagi, dikit lagi. Aduh, udah seru-serunya, lobet. Papa? Papa, charger-an di mana, Pa? Ada di laci atas tuh, ambil lagi. Papa, tadi di atas aku nemu foto. Ini foto papa sama siapa, Pa? Mana yang papa maksud? Bumi, matahari, bulan, sama bintang. Keluar lu! Eh, apa lu? Hah? Lu Rio kan? Hah? Woy! Brengsek! Eh, ini kan?
cerita. Aku kangen sama papaku. Papa pernah sedih. Ternyata kau berarti. Karena waktu itu papa kehilangan sama orang tersayang. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Namun kau kini aku duluan. Pergi. Ku tak tahu. Halo, Om. Udah kan nih? Lu mau nikah? Ya kenapa lu gak kasih sendiri aja nih? Enggak, tapi ntar gue enggak. Ntar kalau gak ada yang pacar gue lagi. Gue gak tegang liatnya pas ini yang enggak apa-apa, kenapa? Enggak, pasti bisa. Enggak, langit gitu, gak mungkin. Bikin doangnya diributin. Undangan lagi. Apa ini kau? Mungkin lo bukan yang terbaik buat dia. Baik gimana sih? Gue kurang baik apa coba? Lo sayang banget ya sama dia. Sabar lah. Kamu gak perlu minta maaf. Aku yang terlalu berharap banyak sama kamu. Kau benar-benar